Hanya karena salah paham, saat anaknya ditegur bermain di jalanan, seorang ibu di Goa, Sulawesi Selatan, menganiaya seorang nenek hingga tewas. Guna menghindari keributan karena rumah pelaku dan korban bertetangga, jajaran Polsek Sombaopu langsung mengamankan pelaku. Seorang nenek berusia 83 tahun tewas usai dianiaya tetangganya di Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula saat anak pelaku sedang bermain di tengah jalan dan ditegur oleh korban. Diduga salah paham, pelaku justru terlibat cekcok dengan korban. Tak sanggup menahan emosi, pelaku kemudian menganiaya nenek 83 tahun ini hingga tersungkur di jalan. Korban pun dilarikan ke rumah sakit Sheikh Yusuf, namun naas nyawa korban tak tertolong. Itu ditegur agar anak tersebut tidak main ke jalan. Kemudian terjadi cekcok dan terjadi sempat kekerasan daripada pelaku. Guna menghindari keributan karena kondisi rumah pelaku dan korban bertetangga, aparat Polsek Sombaopu yang tiba di rumah duka langsung mengamankan pelaku ke kantor polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan.